أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يعني يمكن تحقيق كده تزول تعريف سبع أجيال لأنه keadaan anak boleh sebelum dia rasanya anak yang boleh sini juga Syekh Muhammad ke Muhammad tinggal perniagaan, tinggal kebun-kebun dan mereka
berhijrah kerana hanya mencari ridha Allah SWT di Madinah. Dan Madinah, orang mereka sambut dengan begitu hebat sekali sambutan mereka terhadap orang muhajirin, walaupun mereka mungkin juga terpaksa mengorbankan sebahagian daripada apa yang mereka miliki demi untuk memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, mungkin membantu ikhwah sahabat mereka yang berhijrah daripada mereka. Jadi cerita tentang ukhuwah ini adalah satu perkara yang mudah bercakap tapi nak buat payah. Walaupun kita selalu cakap dan cakap tapi untuk melaksanakan dia adalah sukar. Kenapa? Dia banyak berkaitan dengan hati. Ukhuwah ini sebenarnya dia berkaitan banyak dengan hati, dengan qalb, dengan hati kita. Jadi kalau hati kita tidak bersih, maka sukar untuk kita melaksanakan ukhuwah itu. Sebab apa? Dia bertolak daripada hati. Dan hati ini seperti mana yang kita selalu dengar, ini pun satu benda yang biasa juga sangat. Ala inna fil jasad mudghah idza sarat sarhal jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu. Jadi hati ini yang perlu diperbaiki. Kalau hati kita ada rasa sedikit pun kebencian terhadap sahabat kita, maka ukhuwah tidak akan boleh dibina. Yang kalau kita rasa tidak senang hati dengan sahabat kita, maka sebab itu ukhuwah tidak boleh dijalinkan. Sebab itu dia kena bersih hati kita. Dan bila cerita tentang ukhuwah ini, ia adalah merupakan satu kekuatan. Jadi kalau kita lihat kehebatan sahabat-sahabat, khususnya Nabi SAW yang berpikir awalnya, dan juga para sahabat Allah pada nama ajma'in, di antara kekuatan yang mereka ada, tiga perkara penting yang kita lihat berdasarkan kepada catatan sejarah. Pertama, kekuatan iman dan akidah mereka. Jadi dan sebenarnya ukhuwah ini pun berkaitan juga dengan akidah. Sebab kita berukhuwah dengan sahabat-sahabat kita yang lain, antara yang mengikat kita yang paling kuat adalah akidah, keimanan kita kepada Allah SWT. Kerana iman yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kita itulah menyebabkan kita boleh duduk sama, boleh makna bertasamuh, betul ansur, boleh membantu, boleh memberikan apa yang kita ada. Kenapa? Kerana ukhuwah, kerana akidah, keimanan itu menuntut kita menjalinkan ukhuwah itu. Jadi akidah inilah yang paling penting di zaman Nabi SAW. Inilah kekuatan yang paling utama, akidah dan iman Nabi dan juga para sahabat, yang mereka kalau dikatakan bahawa kalau Nabi SAW mengajak mereka untuk pergi berperang, mereka sanggup meninggalkan apa saja yang ada pada mereka. Waktu satu ulama menyebutkan bahawa ada sahabat yang sedang makan buah kurma, bila dijemput, dipanggil, disuruh untuk berjihad, mereka tinggalkan buah kurma hanya takut kalau aku makan ini mungkin aku tak sempat untuk pergi berperang dan syahid kepada Allah SWT. Mereka lakukan itu kerana nampak salah bagi mereka, syurga itu nampak di hadapan mereka. Subhanallah, hebat keimanan para sahabat. Jadi kalau kita tengok sahabat yang pernah Hanzalah disebutkan, malam baru dia kahwin, malam bersama dengan isteri, tak sempat mandi junub pun, seruan dia datang, zoom, terus tinggal, sehinggalah dia syahid di jalan Allah SWT. Dan dia sebutkan dalam hadis bahawa bila dia berjumpa jasad Hanzalah itu, maka lihat ada air-air basah membasahi tubuh badannya. Dan bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi kata Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah, hebat keimanan para sahabat. Jadi keimanan itu yang penting, antara perkara yang kita penting untuk bina kekuatan. Sekarang tanpa keimanan yang mantap kepada Allah SWT, ukhuwah juga tidak akan terbina. Sebab apa yang kita lakukan berkaitan dengan akidah, keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita bahawa apa yang kita lakukan terhadap saudara kita itu akan diberikan ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Jadi apa kita buat adalah berkaitan dengan akidah, apa yang kita buat berkaitan dengan akhirat, apa yang kita buat yang lakukan kepada sahabat kita berkaitan dengan syurga dan neraka. Jadi itu yang mengikat ukhuwah kita. Baik, kekuatan yang seterusnya ialah disebut oleh para ulama tentang Nabi SAW, di zaman Nabi dan sahabat, kekuatan mereka sehingga boleh menjelajah maknanya dua pertiga dunia di zaman sahabat dan selepas itu. Antaranya ialah ukhuwah itu memang mantap. Sebab itulah kekuatan kita yang sebenar bukanlah berada di dalam individu-individu. Kalau kita dalam organisasi, kalau kita di dalam macam contohnya kita berada di fakulti, kekuatan bukan terletak hanya pada dekan, kekuatan bukan terletak pada Dr. Arif, kekuatan bukan terletak pada anak, pada antum semua. Tapi kekuatan itu apabila ia menyembuhnya hanya berlaku bila digabungkan di antara kekuatan-kekuatan individu itu,
menjadi satu jamaah, menjadi satu organisasi, maka itulah gabungan antara kekuatan-kekuatan sebab setiap orang tidak boleh dilapikan. Seburuk mana pun staff kita, maknanya paling, kalau kita tengok dalam ranking dia paling jalan, paling bawah lah. Kalau kata nak dinilai contohnya kan, dia lulus dinilai contohnya kalau dinilai oleh pelajar kita. Walaupun ada juga persoalan di situ, ya? Sama ada boleh atau tak kita guna pakai 100% penilaian pelajar kita. Namun di mana pun letak kita, contoh LMPT kita tak capai contohnya, contoh kan, walau macam mana pun rendah dia dari sudut rankingnya di dalam faculty, dia mesti ada satu benda yang dia boleh contribute. Mesti ada kekuatan tertentu yang dia ada, yang boleh digunakan yang untuk memantap, menguatkan, membina, kukuhkan organisasi tersebut, ya? Sebab kita tidak bergantung pada orang-orang yang hebat saja. Kalau kita orang kampung, buat contoh simple, jadi kita lah, jadi kita semuanya berperanan. Yang tidak boleh orang yang mendakwa bahawa ibu jari lah yang paling kuat, sebab kalau jari ibu jari satu-satunya, dia tak boleh buat apa-apa. Aku istilah dia, tak boleh buat apa-apa. Dia kena ada gabungan daripada jari-jari yang lain. Jadi kita ni sebenarnya adalah jari-jari tersebut yang menguatkan organisasi kita. Baik, selain daripada kekuatan itu, yang kekuatan yang ada juga pada Nabi SAW, selain daripada akidah yang mantap, ukhuwah yang memang luar biasa hebatnya, yang ketiga, of course lah, benda-benda luaran, kekuatan persenjataan, tentera dan sebagainya. Jadi itulah sumber kekuatan yang ada pada Nabi SAW dan juga para sahabat. Ya, sebab itulah bila kita cerita tentang ukhuwah, maka dia akan digabung jalinkan di antara tiga perkara itu untuk membina kekuatan yang luar bagi kita. Tapi pagi ini anda nak fokus hanya pada ukhuwah itu di antara sifat-sifatnya yang perlu ada, antaranya dia akan hubur. Tapi dia masih lagi berbalik kepada akidah. Ya, hub, kasih, cinta, sayang, antuhabba li'akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maknanya hebatnya keimanan orang yang beriman itu kalau dia boleh mengasihi sahabatnya lebih atau sama seperti dia mengasihi diri sendiri. Subhanallah, hebat. Ya, satu perkara yang cakap senang tapi nak buat amat susah. Ya, amat susah. Macam mana kita nak sayang pada orang lain atau bersama dengan orang lain? Contoh mudah. Malam tadi kita ada masalah pasal bilik. Contohnya, ada tak di antara kita yang sanggup contohnya, bukan kongsi, kalau tak bilik kosong tak ada masalah, kongsi contohnya dia rela keluar. Jadi contohnya tak apa, anda masuk, anda keluar daripada biliknya, anda mungkin saya ke mana-mana. Contoh sama, sebab kalau kita nak keselesaan untuk diri kita, maka kita nak keselesaan itu juga dapat dinikmati, dirasai oleh sama yang lain juga. Boleh tak kita sampai sini? Contohnya, hub, cinta. Kalau kita tak nak sahabat-sahabat kita, mana ni yang dia boleh kena sebab-sebab tertentu, kelemah-kelemah yang ada pada dia, contohnya dibuang daripada universiti contohnya, ataupun dia ambil tindakan disiplin contohnya, apa yang kita boleh bantu dia untuk menyelesaikan masalah dia? Artinya kita kena rasa kan, maknanya apa yang dirasa itu kalau lahirnya daripada hati kita yang bersih, kami cinta kita kerana demi mencari doa Allah SWT. Jadi kasih sayang ini tidak mungkin diwujud sehari dua. Ya, dia melalui proses-proses yang panjang. Ya, sebab tidak mudah. Walaupun ada orang kata seorang itu boleh mengasihi seseorang dengan first sight, love at first sight, maknanya cinta pandang pertama, itu tidak mencukupi. Ya, saya tidak percaya kepada love at first sight. Ya, sebab dia kalau tak jumpa, jarang orang jumpa, jatuh cinta terus kahwin. Tak, dia ada follow up. Dia kena ada follow up, kena ada proses-proses dia, kena ada step-step dia yang dibuat, barulah boleh merealisasikan apa yang dia nak daripada love at first sight. Kalau tidak ada follow up, maka dia akan berhenti di situ saja. Baik, antara perkara penting juga, ya, ciri-ciri penting dalam ukhuwah ini ialah al-ithar. Ithar ini lagi payah. Nah, ithar ini maksudnya kita boleh mengorbankan diri kita, ya, demi untuk kepentingan orang lain. Tadi hubbu kama yuhibbu li nafsik, seperti mana kamu cinta pada diri kamu, sama setaraf. Ya, sama setaraf. Kita nak kita selesa, kita nak sahabat kita pun semua selesa. Kita tak nak kita susah, kita nak sahabat kita juga tidak susah. Kita nak pandaminya segalanya mudah, kita nak sahabat kita juga mudah. Kalau kita nak sihat, sahabat-sahabat kita pun nak sihat.
Tapi dalam Isa, dia satu martabat yang lebih tinggi daripada Yesus sendiri. Bagaimana yang disebutkan oleh tanya Allah SWT, وَيُكْزِرُونَ عَلَىٰ أَمْسِسِينَ وَلَوْكَنَ بِهِمْ قَصَصٍ. Maksudnya orang yang hebat itu, orang yang beriman itu, dia selalu mengorbankan diri dia dalam keadaan dia amat memerlukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat yang disebutkan oleh yang berlaku di zaman sahabat ini, selalu juga dengar. Dan ini dianggap sebagai syarat ulangan. Kalau kita dengar dalam satu peperangan para sahabat dalam keadaan dahaga, sangat-sangat dahaga. Kemudian bila seorang sahabat bawa air kepada dia, dia biasa kita dengar kan? Biasa kita dengar. Kerana dahaga yang dia minta air kan? So bila orang bawa ni air, dia teringat lagi orang lain nak air. So walaupun dia dalam keadaan terdesak, maknanya hampir mati kerana dahaga, kerana kecederaan dan sebagainya, dia sanggup memberikan, mensuruh orang yang bawa air itu bagi kepada sahabatnya yang lain yang juga memerlukan air. Lalu juga kepada sahabat, maka sahabat yang nak minum air ini dengar ada orang lain pula yang memerlukan air. Sahabat yang kedua, yang ketiga, pergi bawa ke sana. Pergi sana tinggal lagi, dia pun merasakan bahawa orang yang pertama tadi lebih memerlukan, disuruh bawa pergi yang pertama. Pergi sahabat yang pertama katanya meninggal dunia syahid dalam peperangan. Dalam keadaan, tapi dia masih lagi mengutamakan orang lain. Ya. Pergi yang kedua katanya meninggal dunia juga, yang ketiga pun juga syahid di jalan Allah SWT. Jadi itu di antara contoh-contoh ithar para sahabat. Dan sebab itulah kerana kesanggupan untuk berkorban diri sendiri demi untuk kebajikan orang lain itu, maka itulah menyebabkan kita tengok hebatnya apa nama ni masyarakat terdahulu yang terakhir dibina oleh sifat ini. Kalau kita ambil contoh yang mudah dalam kehidupan kita, semua orang sempat sampaikan contoh ini nak test ithar, test ithar. Sebab tu yang cakap senang kan, tapi nak pernah buat senang-senang. Bila orang semua suka makan kambing, ya, maka nak tengok ada tak ithar dalam diri kita, simple je. Tengok berapa banyak kita ambil kalau kita menjadi orang yang pertama. Dan kadang-kadang, ini kadang-kadang sebab cakap senang enak nak buat bayar ithar ini. Kita tengok kambing banyak dan kita memang suka kambing. Kalau kita tidak ada sifat ithar, maka kita tak fikir orang lain. Wow, ini peluang di hadapan mata. Kambing, bakar, memang enak, hebat, sedap. Kita pun ambil sebanyak mungkin kerana nak memenuhi nafsu kita. Akhirnya, yang berlaku tak dapat kambing. Contoh. Tapi oleh kerana sebab ithar kita lah, menyebabkan ramai, banyak lebih seorang ini. Banyak kami lebih. Banyak lebih. Subhanallah, Alhamdulillah. Sifat ithar itu wujud di kalangan dengan staf-staf pelajar-pelajar kita dan juga Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Kalau kita baca contoh yang kedua, durian. Contoh durian pula. Durian. Contoh durian. Kita suka durian. Kita duduk kat situ sampai habis durian. Tapi ada lah alasan berasa kan? Alasan tak nak berasa kan? Tapi Alhamdulillah. Semua cukup kan? Semua cukup. Lebih ke lah Alhamdulillah. Cuma ada yang last time dia tolong habiskan. Selama dia takut membazir. Tapi yang penting cukup. Tapi dalam keadaan kata itu, kita masih lagi melihat ada usul-usul kurang kita. Ya? Contoh mudah. Bila kita apa durian yang paling bagus? Ya semalam, durian? Durian kuning. Bila belah kuning tu, lari. Buat lagi. Buat lagi. Itu contoh apa tu? Contoh, ada juga dalam keadaan itu masih lagi boleh kita perbaiki. Sebab memang nafsunya gitu. Memang tabiat semula jadi, dia tak boleh tak payah cerita. Bila tengok benda yang seronok, yang berkenan dengan hati kita, yang tu lah kita lagi. Dia kalau isar dia, dia letak je kat situ. Contoh lah, kalau isar yang sebenar, dia belah letak situ. Pakai tengok je semua. Sebab kita nak ambil, kita kata mesti orang lain mesti nak juga. Orang lain suka juga durian yang kuning tu, yang merah kan, yang sedap kan. Jadi masing-masing tak ada situ. Akhirnya apa? Akhirnya semua tak pakai bazir lah. Itu contoh lah contoh. Tapi bukan satu peringkat itu. Kita tengok, maknanya kita letak kat situ, nampak, maknanya kalau orang nak bagi dia dulu. Contoh, itu sifat ikhlas. Sebab itulah nak cerita pasal ikhlas ni satu perkara yang memang agak suka yang banyak. Baik. Macam mana kaedah-kaedah untuk capai ke situ?
Sebenarnya yang saya jelaskan tadi, bahawa untuk dapat sifat hub itu pun dah susah, dan dapat sifat istar itu lagi payah. Ya? Dia berbalik kepada akidah balik semula. Dia berbalik kepada akidah. Sebab dia mudah, setiap apa yang kita lakukan ini memang akan dihitung oleh Allah SWT. Ya? Kalau contohnya hak itu hak kita, sebab hari ini banyak orang menuntut hak, tapi tak fikir bagaimana nak tunaikan hak kepada orang lain. Memang, macam tadi Dr. Zul beritahu, kita ni suka komplain. Betul lah, komplain tadi menuntut hak. Betul. Tapi persoalannya, sejauh mana kita telah menunaikan hak? Ya, sejauh mana kita telah memberi? Sebanyak mana yang telah kita beri? Kita memang kita suka menuntut. Ya? Kita menuntut. Jadi memang menuntut hak itu, memang kita ada hak dan kita berhak untuk menuntut. Tapi sebenarnya lebih afdal, lebih tinggi kedudukan dia adalah memberi hak. Ya? Kita kadang-kadang bila kita susah, dan kita susah, kita rasakan orang, kenapa orang tak tolong kita? Ya? Kita rasakan orang patut tolong kita, inilah ukhuwah, inilah islah, patutnya mereka ada islah. Kita fikir islah itu kepada orang lain, tak fikir kepada kita. Kita fikir islah itu suatu benda yang orang patut tunaikan dan berikan hak itu kepada kita. Kerana itu bertepatan dengan nafsu, kehendak kita. Tapi kita jangan berfikir bagaimana kita nak islah kepada orang lain. Macam mana orang yang susah kita nak selesaikan masalah dia? Macam mana orang yang ada berbagai-bagai permasalahan dalam kehidupan dia, ekonomi dia, keluarga dia mungkin untuk kita sama-sama selesaikan. Itu yang lebih susah. Jadi prosesnya adalah proses yang panjang. Di antara perkara yang boleh kita lakukan ialah antaranya, pertamanya untuk dapat izah, dapat hub, pertamanya memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah bahawa setiap apa yang kita lakukan, ya, setiap apa yang kita lakukan sama ada kecil atau besar pastinya akan dihitung dihisab oleh Allah SWT. Jadi kita kena yakin bahawa setiap apa yang kita korbankan itu akan diberikan ganjaran besar oleh Allah SWT di akhirat. Dia kena pergi ke situ. Kalau tak pergi ke situ, tak ada apa. Sebab Islam ni tidak dia kalau tidak ada kaitan dengan iman, orang tidak akan buat. Kerana dia bertentangan dengan nafsu. Hub, cinta pada orang lain, suka pada orang lain. Tak, kalau tidak membawa, kalau kita bukan niat kepada Allah, maka kita akan niat kepada dunia. Ya? Kita suka Dr. Zul, kita puji Dr. Zul sebab apa? Nak naik pangkat mudah. Maka itu bukan hub yang sebenar. Itu hub kasih sayang palsu. Kerana inginkan keduniaan. Ya, kita hormat dia kerana dia adalah pemimpin kita yang dilantik. Maka kerana itu, kerana ketaatan, kerana dibaik, dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, maka itu adalah hub atau cinta yang sebenar. Tapi kalau cinta kerana pangkat dia, bila dia jatuh, tak nampak dia, ya? Contohnya orang boleh tak heran kat dia, maka itu bukan cinta yang sebenar. Jadi, dia apa-apa berkaitan dengan kekuatan dan akidah kepada Allah SWT. Ya? Itu pertama, mantapkan akidah. So, bagaimana nak mantapkan akidah, keimanan? Of course lah, di antara majlis-majlis sebegini. Program-program sebegini sebenarnya boleh memantapkan ukhuwah kita. Dan dalam masa yang sama, memantapkan juga akidah kita, keimanan kita, amalan kita kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah anak amat gembira bila faktif susulkan program yang sebegini. Ya, Alhamdulillah, ya, kalau kita punya jalan-jalan dapat kiam mulai, Alhamdulillah. Walaupun mungkin kerana mana-mana terzul, bangun juga lah tahajud kan. Walaupun ujung-ujung sayup-sayup kan. Contoh lah. So kalau kita tak dapat tahajud setiap malam pun dapat setahun sekali pun tahajud, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti akan datang lagi Insya Allah. Jadi sekurang-kurangnya Insya Allah. Dan jujur dalam pada kita jarang berada bersama-sama, sama-sama kita daripada bangsa yang berbeza, Masya Allah. Ikhwan Amin Yaman duduk sama-sama, makan sama-sama, tanpa pihak bangsa sama ada Dr. Munir, Masya Allah. Tidur sama, bukan tidur sama. Tidur satu bilik bersama, makan sama-sama, duduk. Alhamdulillah, ada tak sama sana, mana tak ada rasa benci, tak ada rasa kecil hati. Kalau sikit-sikit pun ada, contohnya pukul 4, markah dia memang tinggi setakat ini contohnya. Tak ada marah, contohnya kan. Tak ada rasa marah-marah, tak suka, tak senang hati ini, rasuah apa ini, ini berbaik dengan kot versi pun tanya makan contoh islah. Jadi itu semua ni ada kali yang kita boleh beda, dan Alhamdulillah kalau sebegini boleh diteruskan dari masa-masa akan datang yang sangat-sangat baik.
Dan terima kasih kita kepada Dr. Zul dan management team yang insyaAllah kena sangat luar biasa, hebat, alhamdulillah. Cukup kena Allah beri kekuatan kepada mereka dan kita semua insyaAllah. Jadi itu saja sahabat-sahabat yang eksisten, tazkirah ataupun perkongsian yang ringkas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik kepada Allah SWT. Aku kau lihat dah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, sahaja. Mama dia. Betul. Ini, ini masalah.